USS Zumwalt atau DDG 1000 adalah kapal perusak kelas Zumwalt yang dimiliki oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini dinamai untuk menghormati Elmore Zumwalt Jr., mantan kepala staf Angkatan Laut Amerika Serikat. USS Zumwalt adalah kapal pertama dari tiga kapal yang direncanakan dalam kelasnya. USS Zumwalt memiliki desain yang inovatif dan teknologi canggih yang membuatnya unik di antara kapal perang modern. Kapal ini memiliki bentuk lambung yang mendukung stealth dan mengurangi jejak radar yang terdeteksi oleh musuh. Selain itu, kapal ini menggunakan teknologi propulsi listrik dengan turbin gas yang menghasilkan tenaga yang cukup untuk menggerakkan kapal dengan kecepatan tinggi. Kapal USS Zumwalt juga dilengkapi dengan sistem senjata yang canggih. Meriam utamanya adalah Advanced Gun System atau AGS, yang merupakan meriam otomatis kaliber 155 mm yang dapat menembakkan proyektil jarak jauh. Kapal ini juga dilengkapi dengan rudal vertikal yang dapat meluncurkan berbagai jenis rudal permukaan ke udara, rudal permukaan ke permukaan, dan rudal anti kapal. Selain itu, USS Zumwalt dilengkapi dengan sistem sensor dan radar yang canggih, termasuk radar multifungsi yang mampu mendeteksi target udara, laut, dan darat dengan tingkat akurasi yang tinggi. Kapal ini juga memiliki kemampuan komunikasi yang canggih dan sistem pengolahan data yang memungkinkannya untuk memproses informasi secara real-time. USS Zumwalt adalah kapal perusak yang dirancang untuk mendukung misi pertahanan udara, serangan darat, dan perlindungan udara bagi pasukan darat. Dengan kemampuan stealth, teknologi canggih, dan kekuatan tempur yang kuat, kapal ini menjadi aset yang berharga dalam proyeksi kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun, perlu dicatat bahwa USS Zumwalt mengalami beberapa kendala dalam pengembangan dan pengujian awalnya. Beberapa masalah teknis dan biaya pengembangan yang tinggi telah menjadi sorotan. Seiring berjalannya waktu, pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari kapal ini diharapkan akan digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki kapal perusak masa depan. Kesimpulannya, USS Zumwalt adalah kapal perusak kelas Zumwalt yang memiliki desain inovatif, teknologi canggih, dan kemampuan tempur yang kuat. Dengan kemampuan stealth, sistem senjata yang canggih, dan kekuatan tempur yang signifikan, USS Zumwalt menjadi salah satu kapal perang modern yang paling canggih dan memiliki peran penting dalam kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Pyotr Veliki adalah kapal penjelajah rudal kelas Kirov yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Rusia. Kapal ini juga dikenal dengan sebutan Kirov kelas Cruiser atau Project 1144 Orlan. Pyotr Veliki adalah salah satu dari empat kapal dalam kelasnya yang dibangun pada era Uni Soviet. Pyotr Veliki memiliki panjang sekitar 251 meter dan berat mati sekitar 28.000 ton. Kapal ini dilengkapi dengan sistem propulsi nuklir yang memberikan kemampuan jelajah yang lama dan kecepatan yang tinggi. Desainnya menggabungkan kekuatan tempur yang kuat dengan sistem pertahanan udara yang canggih. Kapal penjelajah Pyotr Veliki dilengkapi dengan berbagai senjata dan sistem pertahanan. Ini termasuk rudal jelajah anti kapal dan anti serangan darat, rudal permukaan ke udara, meriam otomatis, dan torpedo. Kapal ini juga dilengkapi dengan sistem pertahanan udara, sistem pertahanan rudal, dan sistem sensor canggih untuk mendeteksi dan melawan ancaman udara dan permukaan. Selain kemampuan tempur yang kuat, Pyotr Veliki juga memiliki kemampuan untuk mengoperasikan helikopter anti kapal selam, yang dapat meningkatkan kemampuan pencarian dan pemantauan di perairan sekitarnya. Sebagai salah satu kapal penjelajah terbesar di dunia, Pyotr Veliki telah berpartisipasi dalam berbagai latihan militer dan operasi internasional. Kapal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga kekuatan dan kehadiran Angkatan Laut Rusia di perairan internasional.
Kesimpulannya, Yotar Veliki adalah kapal penjelajah rudal kelas Kirov yang merupakan bagian dari Angkatan Laut Rusia. Dengan sistem propulsi nuklir, senjata yang kuat, dan sistem pertahanan udara yang canggih, Yotar Veliki memainkan peran penting dalam kekuatan tempur Angkatan Laut Rusia dan menyediakan kemampuan serangan dan pertahanan yang signifikan di laut.